Selamat datang di video menggambar tokoh anime terbaik part 2. Beberapa waktu yang lalu kita sudah sempat membuat konten siapa bisa menggambar tokoh anime paling bagus. Kali ini saya menantang Weda dan juga Lucky untuk menggambar tokoh-tokoh anime yang berbeda pasti. Tim kami sudah mempersiapkan 5 tokoh anime yang terkenal saat ini dan kita bertiga harus bisa menggambar untuk menirukan karakter tersebut secara baik. Dan setiap gambar nanti akan dinilai. Tentunya siapa yang menilai, kalian semua akan menjadi dewan juri. Setiap gambar kita akan lihat siapa yang terbaik. Pak, ngapain sih gambar-gambar gini, Pak? Aku tuh nggak bisa gambar. Namanya juga tantangan, lu kan harus dilakukan lah. Menggambar tuh seru tahu. Siapa yang bilang harus realistis, bagus nggak perlu. Yang penting semaksimum sebisa kita. Menurut saya bagus berarti bagus ya. Bener, tapi yang nilai nanti penonton. Yang penting kita menghibur, apalagi. Pak, saya nggak tahu anime, Pak. Anime itu apa, Pak? Komik Jepang. Saya nggak pernah baca komik, Pak. Waktu kecil? Nggak pernah juga. Dragon Ball, Doraemon? Nggak tahu. Bohong banget Doraemon. Bener. Oh, saya cuma tahu Naruto aja, Pak. Itu. Ya, pokoknya ikutin aja. Nah, karakter pertama yang sudah dipilih oleh tim kami adalah Itadori dari anime Jujutsu no Kaisen. Ada itu, Pak. Di Netflix ya? Ada. Tuh, ada. Setiap kali menggambar, waktu kita hanya 5 menit saja. Oke. Ya, langsung aja dimulai dari sekarang. Seperti wajahnya biasa, dulu. Kita memulai dari shape kepalanya dulu. Coba. Tuh. Buset, gede kedirian. Banget. Saya membuat yang jumbo, Pak. Up ya? Iya, close up ini. Lanjutkan aja, Luk. Ya, sudahlah. Kamu bikin mata tuh ya? Bukan. Ini bocor tadinya. Luk. Nggak ada ujungnya, Luk. Chill banget. Ada alisnya. Ada matanya lagi. Ini curang nih, spidolku kebesaran, jadi nggak bisa bagus banget, Luk. Nggak bisa, Luk. Bener tuh, lihat tuh, malah aneh banget, kayak One Punch Man. Tuh, ini lihat. Memang beda kalau aku gambar, Pak. Tuh. Gila, bagus banget. Lihat punya beda, bagus banget. Bandit hari ini nggak ditantang. Iya, bener. Bandit gimana, Pak? Ada tuh di belakang kamera. Lihat nih. Jadi kayak makan permen yang bisa rambutnya berdiri itu. Wah! Kok jadi rambut muluk? Lucky memang melawak. Punya aku jadi kurus banget. Wah, Pak, mirip banget. Mirip apanya? Oh, miripan Weda tapi. Bang. Kok kamu mirip Son Gohan, Wed? Waktu sudah berjalan 1 menit. Wah, pas. Langsung aja nih ya. Wah, bandit nih. Aku harus mewarnai nih. Belum juga 2 menit. Kok nggak ada warna rambut yang cocok dia, Wed? Ada itu, pink satu. Ini. Nah, ini dia. Pak, ini yang nyari gambar siapa? Susah banget. Iya, bener. Bukan saya pastinya. Maaf nih ya, ini tuh sebenarnya rambutnya harusnya gradasi. Tapi karena waktu terbatas, aku ngebut aja ya guys ya. Warna wet. Udah. Aku langsung buat pink. Oke. Nah, aku udah hampir jadi nih. Oh, aku kok kegedean kepala, Pak. Ternyata kurang. Gambaranku mahal. Ini bisa dijual nih, titip ke Pak Nasirun. Betul. Yang penting kan backstory-nya. Sentuhan terakhir, aku membuat tanda tangan di sini. Kok bisa tanda tangan loh, menggambarnya aja belum kelar. Sudah jadi. Saya sangat cepat. Sudah jadi, guys. Wet, yang bener dong mewarnainya, Wet. Apa, Wet? Tanda tangan. Oke, okay, Wet. 4 menit. Wah, tuh. 4 menit. Tuh. Semenit lagi, kalian lu. Dengar suara bandit, guys. Semenit lagi, cepet, Lucky. Lagi sedikit, sabar. Wet, warnanya yang bener dong, Wet. Ini, enggak, ini untuk gambar pertama, Pak. Ini pemanasan, Pak. Ini kalau aku udah enggak ada nanti mahal ini. Kalau udah enggak ada mahal ini harga lukisannya. Sudah. Guys, gambar pertama kita kasih lihat dulu ke kamera. Lucky pas banget waktunya habis. Ini aku gambarnya warnanya konsep mumi, Pak. Gulung-gulung badannya, Pak. Coba kalian punya mu. Guys, ini punya aku, guys. Simpel-simpel aja, guys ya. Inilah dia Itadori dari Jujutsu no Kaisen. Menurut kalian, Itadori siapa yang paling bagus di antara kita bertiga? Komen di bawah, guys ya. Di gambar yang kedua, aku akan membuat yang lebih serius lagi. Tadi tanganku masih dingin, ya, guys. Ya, serius, weh. Serius, sekarang aku serius. Soal ngasih fur gitu, serius, guys. Like dulu, guys ya. Like. Subscribe, guys ya. Kita menuju 20 juta, guys. Gambar kedua keren banget. Ini yang biasanya teman-temanku tuh ngupload gini. Kita menemukan Chainsaw Man dari drone. Begitu. Di mana ada orang berkepala Chainsaw Man ini? Ngeri banget. Cuman ada di anime. Oke, langsung aja kita gambar. Waktunya 5 menit juga, Bandit. Waktu 5 menit dari sekarang. Wah, ya, ini kesel, Pak, sama yang gambar kali ini rumit, Pak. Sangat rumit. Makanya konsentrasi, Wet. Aduh, ini apa? Ini ada pegangan tangannya dulu. Di sini ada. Pak, kok jadi Pac-Man? Gak ada paham, Pak. Terus ini panjang banget nih, panjangnya ke depan 2 meter katanya ya?
Iya 2 meter pak. Gila, ini baru gambar terbagusku hari ini. Ini ada duri-durinya gini, Met. Oke, di sini dia. Lanjut lagi, di sini ada kerah baju, di sini ada dasi, dasinya panjang bergelantungan. Wah, kebesaran aku bikin badan, guys. Salah, guys. Badannya kebesaran. Ampun, guys. Jangan dimarahin aku, guys. Aku suka Chainsaw Man. Tangan. Alright, alright. Di sini tangannya ada gitunya juga. Siapa di tempat ini yang paling suka dengan Chainsaw Man? Saya nonton doang, Pak. Wah, Dugi kok kayak aneh banget lu, kayak Rampage. Kamu tahu Rampage nggak? Bandit, waktu bandit. Waktu sudah berjalan 1 setengah. Waduh, kurang serem ini. Beda, cepet beda. Beda ya. Baru kepalanya doang. Buat baju mah gampang. Wow, bagus banget punyaku. Oke, aku juga udah. Aku tanda tangan duluan deh, biar nanti nggak resah repot-repot tanda tangan. Oh, di sini banyak darah-darah ya. Ini darah-darah di sini, guys. Waktu lagi 2 menit, Pak. Tinggal 2 menit lagi, Pak. Langsung kalau gitu gunakan kecepatan turbo, Pak. Oke. Dah. Selesai. Sambil nunggu Weda, guys, aku tulis-tulis aja. Lihat, guys. Chainsaw Man. Gila, keren banget ya. Wow, cakep sekali. Lu itu apaan, lu? Ini kayak loba tau enggak? Chainsaw Man masih junior. Ini kayak gini dia. Aneh. Nih lihat, guys, gambarku. Bagus ya, guys, ya. Setuju bagus. Komen di bawah gambar Chainsaw Man dukung Yudis punya. Lihat punya Weda, guys. Ah, lumayan lah, Pak. Jadi apa-apa. Lumayan. Lihat punya Lucky paling aneh sih, guys, lihat ya. Bagus itu, Pak. Masa gergajinya segede gini, ini malah jadi kayak kupingnya Mickey Mouse. Waktu habis, teman-teman. Kasih lihat dulu. Itu yang punya Lucky, tahu nggak, teko buat masak air panas. Ini paling kurus dia. Kamu terlalu detail sih, Wet. Iya. Gimana terlalu detail? Giginya tuh udah rapi banget. Nih, guys. Coba kalian komen, guys. Nomor 2, Chainsaw Man. Menurut kalian siapa yang paling bagus? Komen di bawah. Ini baru bagus, Pak. Memang Lucky nggak salah ya. Ini matanya nangis. Bagus banget. Di objek yang ketiga ini kita akan menggambar sosok perempuan ini ya. Betul. Karakter dari One Piece. Namanya adalah Iman ya. Bukan Nami. Iman, Nami. Ya udah langsung aja, berapa menit bandit? 5 menit juga. Sama okay, juga 5 menit. Ini aku kayaknya harus agak detail ini, nggak bisa sembarangan ini. Salah aku, Wet. Sama, Pak. Mataku gepeng. Lehernya panjang banget. Kayak leherku, Wet. Ada tato ikan cupang di sini, Wet. Mana? Ini? Bukan ikan cupang itu. Apa ya? Biasanya di sininya. Di mana? Sini. Itu kamu dong. Kok saya? Bandit, waktu. Oh, ini dia anunya. Waktu sudah berjalan 1 menit 20 detik. Oke, gas. Saatnya aku mewarnai. Ini semua blok orange rambutnya. Wah, terlalu kurus itu, Pak. Dia lagi diet. Selesai. Bah, Lucky lihat tuh. Kok gambar kayak kartun anak kecil dia, Luk. Bagus ini. Lebih friendly, itu nggak friendly, Pak. Duh, rambutnya Naruto itu, Pak. Guys, ini kalau kita nggak buru-buru dikasih waktu 5 menit ya. Misalkan kita dikasih waktu 5 jam gitu. Yakin aku bisa bagus nih, Wen? Bisa. Waktu habis, Pak. Waktu habis. Lucky, yes. Lucky. Habis, Lucky. Yes. Nah, Luk tuh dia. Rambut Naruto. Salah rambut. Oh, ini, guys. Oh, Nami One Piece. Ini. Guys, coba kalian komen, guys. Siapa yang paling bagus gambar Naminya, guys, komen di bawah. Ini baru gambar ketiga. Gambar berikutnya ini adalah Senku dari Dr. Stone ya, Luk ya. Aku mau gambar seperti Weda tadi yang pertama besar-besar. Dia pakai tato-tato gitu ya, Luk ya? Ya. Itu dia emang punya rambut aneh gitu, Luk. Iya, emang gitu rambutnya. Keren banget rambutnya ini. Belum pernah aku lihat ada superhero kayak gini. Jadi dah. Waktu sudah berjalan 1 menit 30 detik. Juga ya. Ngebut nih, bandit ngebut. Silahkan ngebut, Pak. Kok udah sampai sana aja? Oke, lihat nih, sekeren ini. Abstraksi ini namanya nih. Udah! Langsung kita warnai, guys. Mukanya hajar semua. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Kok udah sampai mana tuh? Sudah selesai aku. Waduh! Sudah. Gila. Rambutnya yang paling ujung, paling tua. Atas ini paling tua. Bagus juga ya, guys ya. Siapa yang setuju rambutku diwarnain kayak gini, guys? Keren kayaknya, guys. Lihat, guys. Warna rambutnya bagus sekali. Oke. Wet, ini curang banget, Wet. Spidolku udah nggak keluar, Wet. Ini lagi sedikit. Selesai. Tanda tangan. Waktu sisa 1 menit. Curang tuh, Bandit. Masih aja. Kok bisa 1 menit, loh. Ada yang tertinggal ini. Ini yang paling penting, guys.
Wih, gila keren banget punya Pak. Lama banget nih Lucky. Iya, Lucky lama banget. Guys, aku udah kelar dari tadi guys, sudah pakai variasi lagi. Aku juga udah. Gila, ini bagus banget net, sumpah. Jelek ini. Kamu berbakat sekali menggambar. Waktu habis. Habis lu. Sedikit lagi dikit. Udah. Langsung aja guys, kita lihat guys di gambar yang keempat menurut kalian siapa yang menggambar anim terbaik guys? Duh. Ini adalah Senku. Senku Dokter. Lihat nih, aku udah pakai variasi-variasi lagi. Duki, bagus gambarannya sekarang. Adalah dia kemunduran. Kalian komen guys, gambar 1 2 3 4 siapa yang menurut kalian terbaik. Nah, ini salah satu yang bakal aku nanti tonton di Netflix katanya akan segera tayang ya, Luk ya. Iya, betul. Yaitu One Piece. Gambar terakhir ini harus kita gunakan semua kekuatan kita, teman-teman. Betul. Betul. Gambar terakhir adalah film yang akan aku tonton nanti di Netflix ketika tayang. In real life-nya dia ya. Ini adalah Luffy dari One Piece. Silakan digambar. Waktunya berapa, Bandit? Toleransi 7 menit sekarang. Wah, oh, itu baru. Itu yang ditunggu dari tadi. Bagus. Ya, oh, ya, 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 ya. Kalau gitu aku akan slow mulai sketsa menggunakan pensil dulu. Aku suka punya Luffy. Gila, Weda emang jago banget gambar, sumpah. Guys, punya Weda bagus banget, curang. Menggambar tuh dimulai dari mata loh, seperti ini loh. Nah, baru kita kasih lingkaran atas bawah. Baru kita beri alis di atasnya. Loh, ini kayak remaja masjid punya saya ini, Pak. Loh, ini apa loh? Ini apa ini di sampingnya ini? Ini topinya. Kocak banget topimu loh. Oke lah, gaspol sekarang. Set, 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 set. Waktu sudah tidak ada lagi, terpaksa aku harus gaspol ya. Sorry Weda, saya duluan. Saya udah masuk ke sesi pewarnaan ya. Cepat Weda. Iya Pak, sabar. Susah banget buat ininya. Nggak ada. Wah, ini Luffy nggak jaga pola makan ini. Sekarang skin tone. Oh, giginya putih semua. Kita buat skinnya dulu. Kalian udah masuk pewarnaan juga ya? Sudah. Waduh, kita harus lebih cepat lagi guys. Nggak usah terlalu rapi deh kalau gitu. Yang penting selesai berapa menit tadi? Waktu sisa 2 menit lagi. Waduh. Gila guys, gila. Wah, susah sekali. Wuh. Gila, aku salut sama gambaranku kali ini. Aku udah hampir selesai, Bandit. Dalam waktu 8 menit. Biasa saya menggambar di selesai! Guys, aku udah jadi guys. Gila guys, aku puas sih guys sama hasilku sendiri. Loh. Ini bisa dipajang ini. Wow, keren. Pak, kotak-kotaknya kurang realistis itu. Siapa yang nyuruh realistis? Kalau ngelawan kalian nggak usah realistis banget juga nggak apa-apa. Lo, kamu ngabisin spidol tuh namanya lo? Gimana cara makainya? Lo, Weda punya ini benar-benar kalau di dalam seni lukis alirannya adalah ekspresionis. Kenapa kamu gambar mukamu sendiri, curang? Enggak, Pak, ini bukan saya. Sudah. Bagus. Selesai. Selamat waktunya. Gambar terakhir dari kami bertiga sebelum kita perlihatkan, klik tombol like sekali lagi teman-teman. Kalian subscribe, komen di bawah guys. Siapa yang terbaik? Jujur aja guys, nggak apa-apa. Silakan diangkat ya, dia. Ini punya aku, itu punya Lucky. Kalian lihat baik-baik teman-teman dari gambar pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Komen di bawah siapa yang terbaik.